Halo semua, welcome back again with me again. Selamat datang di channel Sansan Odonto. Kali ini gue masih live dan ada penontonnya. Jadi kalau kalian mau ngeliat ini silakan ikut live gue. Kita akan live streaming dan sambil bikin konten bareng. Gitu ya. So, di sini jadi di LS gue ngejelasin dulu guys, sabar ya. Jadi di LS ini ada baru, ada fitur talent ya, talent management gitu. Talent management. Ada fitur talent. Dan Grim gue sudah di upgrade talentnya. Ini di bagian karakteristik. Aneh banget ya. Karakteristik, gue milihnya yang strike. Salah, gue milih battle maniac. Nah, di battle maniac ini lo bisa baca saat menyerang damage meningkat 1% setiap detik selama 3 detik durasi diperbarui saat menyerang. Efek maksimum diterapkan jika pertandingan dipertahankan selama 10 detik gitu. Nah, ini gue milihnya di antara dua ini karena yang ini cuma nambahin durasi dan durasi gue udah kuat, udah panjang ya. Nah, di sini gue jadi gue pakainya battle maniac, damage meningkat dengan agak ribet ya, harus geter mulu ya ini ya, dengan tambahan 0,5% setiap selama 3 detik. Jadi lebih oke gitu. Dan untuk yang kiri atau yang kanan ini kebuka level 70 gitu ya. Kalau lu masih under level 70, lu harus naikin dulu gitu level 70 baru lu kebuka bisa milih gitu ya. Di sini ada ketika durasi habis gue berubah menjadi berkurang secara bertahap. Jadi kayak kurang, gue lebih senang ini karena berada tahap maksimal berubah menjadi damage yang mengabaikan defense. Jadi kayak ACC dari unik itu gue lupa apa. Yang berasap. Gitu. Apa bukan ya? Apa gitu gue ACC unik? Ada nih ACC unik yang sama kayak gini. Cuma kan ini lebih hemat budget ya. Jadi lebih oke lah. Nah, untuk skill ini dia tuh ada gauk-nya. Jadi ngisi. Sedangkan yang ini default attribute itu dia nggak ngisi, jadi kayak pasifnya. Dan di sini gue full damage, apa itu defense, cupu, attack is number one gitu guys. Parasite, thank you. Ada yang komen, ada dosan, thank you ya. Yeah. Parasite, ACC Parasite itu tuh ngilangin defense, jadi it's good buat gue seneng banget setup kayak gue. Contohnya ini ada korban ya, ini kasian banget, dan ini kerasa banget sakitnya. Jadi kita bakal mulai untuk mencari musuh pertama kita, kedua. Tadi gue training doang, dia satu ronde langsung keluar guys. Kita akan ketemu musuh kedua kita. Oke, ini dia musuh ya. Apa ini? Nih ya, contoh doang, ini contoh doang. Kok di broken? Ini contoh doang guys. Dia tuh sakitnya sampai ke dalam hati lah. Nah gitu contohnya. Oh bodoh kali. Tuh, lo bisa ngeliat ya, itu tuh nambah gok. No, gue kan nambah terus kan. Cuman dia tuh hilang kalau gue dihit, dia tuh hilang gitu loh. Sama gue ada jarak waktu 3 detik. Nah, kalau 3 detik kagak ini dia bakal hilang. Gitu. Ih, damage-nya mantap banget ini. Seger. Lihatin tuh. Gue baru ngehit berapa kali udah mau setengah bubar gitu loh. Sedih. Talent management. Bentar lagi gue ikut IMB aja. Gue udah punya talent nih sekarang nih ya. Coba bilang main Losaga kamu gak punya talent. Punya gue. Cuman agak jahat sih sebenarnya. Ini gue emang lagi mode siksa aja sih. Kalau dia ngedrop, talent gue lebih ngisinya lebih cepat. Lu sadar gak sih tadi? Tuh. Selama 3 detik. Asu gue mau jatuh. Kasian banget. Dia kok gak kena? Wah nge-lag po. Apa emang gitu? Lihat gue belum pakai skill apa-apa. Ini dari harus gitu hilang. Kasian banget. Kasian anjing. Gua kena gak sih tadi? Anjir, gak tega cowok, kasihan. Gak tega aku ngeliatnya, ih kasihan. Aduh. Halo, Pan, apa kabar? Tan, aku kebelet berak. Ya berak apa yang komen anjing? Sumpel pakai batu, katanya ya. Itu lebih efektif daripada bawa batu. Bawa batu tuh gak ngefek guys, sumpel pakai batu ngefektif tuh. Cuman resikonya mungkin rumah sakit. Bentar dong.
curhatin. Tidak apa itu. Kita bakal gue bakal berusaha ngitungin ya. Satu, dua, enggak satu. Baru satu hit. So, gue mau lihat dulu satu hit gue berapa sih. Satu hit gue tuh. Cuma ada segitu. Tuh, tiga hit gua tuh. Tiga hit gua tuh, guys. Cuman musuh ini suka ngebling-ngebling anjing. Tuh, dua hit. Berarti berapa total? Tiga tambah dua, lima. Enam. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga, dua belas. Dua belas hit. Setengah. 12 hit. 12 hit, guys. 1 2 1 doang. 12 hit. Berarti 13 tuh. 13 14 15 16 17 18 19 20. 20. Sat. Ya, 20 20 20 hit tuh. Dua puluh tambah tiga, 23. 23. 23, masih 23. 23 tambah tiga. 23 tambah tiga, 26. 26. 27, 28. 27. 27, 27. 27. Bentar. Dua delapan. Ngapain itu orang? Dua sembilan, tiga puluh, tiga satu. Aduh. Tiga puluh ya, masih 30 ya. Wah, kalau gini mah gue udah enggak bisa. Woi, woi. Tuh, intinya dia sampai habis darahnya 30, 30 hit lah, 31 lah. Ya oke lah. Oke enggak sih? Oke lah ya. Oke lah. 30 hit. 30 hit. Kurang lebih 30, 31 lah. Itu sampai copot ya, sampai copot birnya ya 31. 31 hit mati darahnya dengan defense defense-nya berapa dia? Defense-nya 40. Defense-nya 40, 30 hit hilang darahnya. Tiga puluh hit. Kasian banget ya orang ini ya. Jadi kayak bahan uji coba gue, gak apa-apa. Delapan. Sembilan. Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima, dua empat. Dua empat tambah tujuh, dua empat tambah tujuh, dua empat tambah tujuh. 31. Tapi itu drop sih. Tadi kenapa damage banget ya? Apa gua gara-gara ini apa? Ah, tapi enggak tega enggak sih. Tadi berapa tuh? Ah, bodoh lah, intinya 30, 30-an hit. Atau mungkin ada yang ngitungin selain gua? Boleh tuh, hitung-hitungin tadi. Atau diulang-ulang gitu. Gila lo. Hand combo. Kesian banget. Gue main apa sih? Kasian ya.
Sudah tiga kau bawa. Sudah tiga. Empatnya aku bawa batu tadi tu kan aku boyong. Tai kecil ya. Tutur mewing apa? Assalamualaikum, salam Rehan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. BTW ini gameplay apa? Ini anjir gue tadi kebanyakan jadian doang loh. Tadi gue tuh gameplay pembuktian talent sangat-sangat berpengaruh ya ternyata ya, agak menakutkan ya. Halo Skios, apa kabar? Itu gue nanya tuil buat apa? Tadi tuh enggak tahu itu tuh agak nge-lag, cuman kadang-kadang untungnya sih ngedorong jadi. Oke lah. Ke WC, Ciko. Jago bang. Yoi, tinggi-tinggi. Tapi padahal suam dia sampai mampus. Kok pada enggak terima sih? Aduh. Oke guys, mungkin sekedar konten gua kali ini. See you next time semuanya. Bye-bye. Dah, main guys untuk konten telun nih, stop recording.